Hello guys, what's up? Assalamualaikum. So today we gonna play a game UFC. Jadi sambungan je. Itu aku dah main. Itu aku ada juga. Itu aku dah main untuk for part 1. Part 1 level 1 sampai level 5. Jadi hari ni kita akan sambungan level 6 sehingga level 10. So kau dah tengok ke yang video yang sebelum ni? Aku tanya dulu. Sebelum tu aku tanya, kau dah tengok belum video yang sebelum ni? Kalau belum, lepas video ni kau boleh tengok. Tak apa, jangan risau. Kalau kau nak tengok macam mana kita mainan. Jadi kalau kau perasan video yang hari tu tak ada gambar muka, kayaknya sebab muka, nampak muka aku dekat dalam video ni. Jadi dan this time aku akan make sure ada. InsyaAllah ada. Kalau tak ada tu aku akan maybe adakan video seterusnya ada muka aku. Okay, jangan risau. So let's play this game. Sebab hari tu ada sangkut sikit bahagian ending dia, sebab aku ter off secara tak sengaja. Jadi what do you waiting for? Aku malas nak cakap banyak. Let's play it. Level 6. Jadi kita akan lawan dengan Grey May Knight. Nama dia daripada wrestler level 1. Tak apa, kita lagi kuat pada dia kan. Jadi let's fight. So this this tournament tak ada lagi muka buruk aku selalu buat tu. Aku malu nak buat. Jadi oh, suara dia kuat eh. Tak apa, kita main je. Aku harap korang dengar apa yang aku cakap ni. Yeah, tengok tatu dia penuh satu badan. Let's play it. Oh, dia main kasar. Kuat eh. Tu punya, dia ingat dia kuat demi lawan itu. Oh, tak kena. Memang. Terajang lah. Haa, makan dia. Haa. See? Simple. But perfect. Okay. Boleh level 6. Boleh level 7. 8, 9, 10. Dan mungkin level-level tu akan susah sikit kalau aku tak upgrade orang aku. Jadi aku akan pastikan orang aku akan sentiasa upgrade untuk lawan dengan semua opponent kita. Okay, opponent eh, so mana sebutan dia, aku pun tak pasti macam sebutan dia. So masuk ke level 7, kita lawan dengan Joe Lawson. So kita lawan. Tinggi kau rasa nak upgrade, tapi tak apa, kita main dia dulu. Jadi orang ni aku rasa aku ada upgrade sikit maybe. Dan kalau korang tengok video sebelumnya, korang tahu. Oh ya, yeah, jangan lupa episode, kalau korang tengok sampai habis, ada bahagian special fight. Okay, korang tengok. Oh, dia main kaki kan. Kita bagi dia. Oh, dia sakit perut. Dia lupa nak pergi tandas. Kita bagi lagi kan. Si, dia dah sakit dekat bahagian rusuk. Sebab kita dah sepak saja. Si, kita boleh lawan dia. Okay, easy je nak lawan dia. Oh, jadi kita dapat duit shilling banyak lah juga. So kita akan teruskan dengan upgrade. Okay, kita akan lawan dengan TJ Grand. Aku ada orang dia, tapi aku rasa aku tak pakai kot. Orang dia kuat ke? Aku punya orang 1000. Aku dah beli. Jadi kita akan beli ni. So kita tengok apa special dalam ni. Oh yeah, sorry geng, hari ni aku sesungguh sikit. Jadi sorry kalau bunyi-bunyi aku punya ni. Mungkin tak menangkan korang, jadi aku tak mahu banyak. Yeah. Ni kita dapat. Sorry, tak apa dah. So, auto train. Jadi orang kita dah 200 lebih. Dan kebanyakan auto train ni dia cuma upgrade yang biasa je. Dan kita kena pilih sendiri. Aku akan upgrade yang ni maybe kot. Dan aku akan ambil sikit. Dan yang dua ni aku akan letak dekat. Okay, aku akan letak kat situ. Oh ya, yeah, mungkin kalau korang perasan aku punya case baru. Okay, case baru geng. Ya, yeah, case baru. Dan bahagian jatuh aku lagi prefer take down macam ni kot, sebab aku rasa lagi perfect maybe. So let's fight, sebab orang kita dah kuat kan, boleh menang kan.
ingat dia boleh menang. Tak apa, tengok tatu kita. Tapi macam orang ni tatu dia melebih sangat. Kau ada rasa macam tu? Tatu dia macam lebih. Oh, dia nak pegang-pegang. Tak ada pegang. Oh, dia sakit perut dah. So, dia KO. Jadi, kita banyak serang bahagian rusuk je. Kita tak serang bahagian muka. Kita kurang serang bahagian tu sebab tak ada. Sebab korang-korang tahu player dia punya apa? Khabar. Karakter ni, dia suka serang bahagian rusuk lah kalau tak silap aku. Untuk game ni lah, kalau korang tengok real maybe dah kira majority serang bahagian atas kan. Jadi kau mesti kau ingat aku tak layan UFC, aku tak layan UFC je. Jadi tak, kau akan jawab aku layan UFC. Dan kalau kau nak tahu siapa aku punya apa pilihan aku, tanya je lah kat komen di bawah. Oh, dia main. Oh, dia sakit dah. Oh, okay, dia terbaring. Kita tak nak dia tunduk ke bawah, tapi kita nak dia ke belakang. Haa, macam tu. Jadi kau nampak tak? Okay, so final level untuk bahagian ni lah. Dan special, special dia iaitu kita akan lawan dengan UFC star, iaitu nak siapa? Okey, kita tengok sampai habis. Okey. Oh, dia dah KO. Dah, dia dah terbaring. Dah KO. So, so habis dah untuk sesi episod kali ini, iaitu berlawan dengan apa tah nama dia, aku tak ingat apa, korang tengok sendiri kat video. So special fight iaitu kita akan berlawan dengan kita tengok kita akan lawan dengan siapa. Okey, jadi kita akan lawan dengan Dwight Jones, iaitu player kuat, dan aku tak pasti dia serang bagaimana. Jap, biar aku search Dwight Jones attack. Dwight Jones attack, aku tak pasti ada ke tak. Sambungan sikit tadi, sorry, silap. Aduh, silap pula, tertutup pula. Jadi kita akan kenal sikit dengan dia. Siapakah itu John Jones? So John Jones adalah menjenatan Dwight Jones, adalah American Professional Mixed MMA yang sign dengan UFC. Really regard as one greater professional fighter of all time. Jadi dia adalah orang yang kuat untuk lawan. Dan dia dua kali, dia dua kali juga untuk undisputed. Jadi maksudnya dia tak kalah. Dia dilahirkan di mana-mana lah, New York, United States. Tu aku malas cakap banyak. Let's fight. Aku nampak. Jadi get ready, kita akan lawan dengan John Jones. Kalau kau nak tahu, John Jones ni adalah orang yang susah nak kalah. Aku maybe aku rasa pernah lawan. Yes, aku pernah lawan dia. Dan aku repeat balik untuk tunjuk ke korang macam mana aku lawan ni. So aku tak record maybe.
aku akan pastikan dia takkan menang kali ni. Sebab aku pernah kalahkan dia sekali. Aku suka take down macam ni. Oh, perfect, dapat perfect. Biasa dapat perfect. Oh, tapi ni dapat good. Tak apalah, sama je. Kalau aku dapat pegang kuat memang best, tapi aku tak dapat buat dengan laju. So aku pastikan. Oh, aku terlepas peluang. Lagi terlepas peluang. Dapat perfect lagi, sentiasa dapat perfect boss. Dan bahagian ni saja ambil masa 2-3 minit untuk lawan. Dan aku pastikan dia tak dapat lawan. Oh, takkan dapatnya. Dan ni adalah final. Okey. Alamak, dilepas. Alah, rugi. Oh, dia KO. So, susah sangat nak lawan dengan Dwight Jones ni. Haa, Jones. Dan akhirnya kita dapat juga lawan dengan dia. Dan kalau kau nak kenal siapa Dwight Jones ni, apakah dia letak pada end of the video. So, that's all for watching. Thank you for watching my video. Dan aku akan enjoy video aku elok-elok. Sebab, apa? Okay, sebenarnya aku beritahu sebab dia. Sebab ni Dwight Jones adalah fighter yang kuat. Jadi untuk tengok special episode yang akan datang, kalau ada lah, aku akan buat dekat bawah. Okay, thanks all. So I think that's it. That's all for today. And I just think that aku akan sambung yang akan datang soon. Kalau aku ada view yang cukup, aku ada target dia. Dan sampai target, aku akan post video baru. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye.